Yo, selamat datang di channelnya Putri Isyana. Kali ini kita akan berwisata kuliner ke Rumah Makan Bebek Purnama yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, Serang, Banten. Menu andalan di Rumah Makan Bebek Purnama adalah bebek goreng dengan saus mangga yang super pedas plus sambal kari yang sangat gurih. Dijamin deh, pasti bikin lidah kamu bergoyang. Waktunya goreng-goreng. Penggorengan dilakukan kurang lebih selama 5 menit di dalam minyak yang sangat panas sehingga daging bebek matang hingga merata. Untuk kalian yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa tekan subscribe ya. Gratis kok. Oke, buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih ya. Selanjutnya, ayo kita cicipi bebek Purnama plus sambelnya yang mantap bersama Putri dan Bunda Isyana. Lanjut guys. Udah, lagi nungguin apa? Pesenan. Pesen apa gitu? Wow. Bebek apa ini? Bebek Purnama. Enak enggak ya? Oke. Dek, ada di mana? Ini bebeknya ya, Kang ya? Bebek 2 paket bebek Purnama. Wow. Satu piring buat ayah, 2 piring buat bunda. Dede mam ya. Mama apa, Dek? Dede mam apa? Apa itunya? Bebek. Dede suka bebek. Nanti kita coba ya. Bebek Purnama. Oke. Ayo kita eksekusi. Sekarang bundanya yang eksekusi. Maaf ya guys, ini panas banget. Oh no. Fresh berarti ya bunda ya. Baru diangkat dari penggorengan. Masih gurih, renyah. Yang pasti. Wow, masih ngebul guys. Wow. Panas banget. Panas. Tuh, gimana makannya ini ya? Ye, akhirnya bunda dapet. Gimana bunda rasanya? Sambalnya pedes banget. Oh no. Level berapa ini kira-kira nih pada sambalnya? 8 ya. Wow, 8. Berarti makanan ini cocok banget buat yang suka pedes ya. Tapi enak gak rasanya sambalnya? Sambalnya ada berapa sih?
Ada dua. Sambal apa aja itu? Sambal mangganya, ini sambal karinya. Wow. Tadi sebelum. Oke, habiskan Bunda. Kalau mau nambah bilang ya. Oke, waktunya. Gede. Simpan di bawah HP-nya. Aduh ya. Gimana, Dek? Enak enggak bebeknya? Enaknya gimana? Jadi suka mau bebek. Ini ya. Oke. Bunda, enak enggak bebeknya? Mantap. Makin sore makin ramai. Wow.